proses penyimpanan kargo ke tier 2. Perhatikan garpu dan lubang palet. Perhatikan kargo dan sekeliling Anda saat manuver ke belakang. Ambil manuver ke kanan. Perhatikan kargo dan rak yang akan tempat penyimpanan. Perhatikan kargo dan posisi rak. Letakkan kargo secara aman. Perhatikan garpu saat mundur. Perhatikan rak belakang. Port keep standby untuk pekerjaan berikutnya.